Ini sebelah ya, masih tanah kosong ya, tapi sudah beda pemilik. Yang dijual cuma rumah ini ya, teman-teman. Coba kita di sekitar ya, ke lokasi biar lebih jelasnya. Nah, ini kondisi kayak gini ya, teman-teman. Ini carport juga ada ini. Ini halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi di daerah Citarum ya ini ya. Citarum Semarang. Untuk pijat Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ipin ditunggu teman-teman. Ini lagi ada pemasangan MMT rumah dijual ya, atau properti rumah dijual ya teman-teman. Ya ini ya, barusan aku pasang teman-teman lewat agent properti LJ Hooker Semarang Kota. Bila berminat bisa langsung hubungi teman-teman, nomor sudah ada ini, 081-2286-0202 ya. Kondisi di sekitar ya teman-teman kayak gini, bisa untuk dua mobil jalannya. Itu aku pernah arah sana teman-teman, langsung kanan lurus, pernah pijat daerah situ. Aku ada pasien dulu pernah pijat daerah situ, tapi udah lama ya, sekitar 6 tahun. Ini cuma sedikit aja vlog untuk properti rumah dijual ya, ini dapat listing. Itu jalan raya Citarum ya, itu ya. Kalau nganan bisa langsung akses menuju ke rumah sakit. Citarum. Ini sebelah ya, masih tanah kosong ya, tapi sudah beda pemilik. Yang dijual cuma rumah ini ya teman-teman. Coba kita di sekitar ya, ke lokasi biar lebih jelasnya. Nah, ini kondisi kayak gini ya teman-teman. Ini carport juga ada ini. Ini carport apa bekas toko ya, atau pernah buat jualan ya. Ini banyak sampah-sampah juga, mungkin ya pemulung pada di sini ya. Nggak kerawat teman-teman ya, maklum ya, masalahnya kondisi mau dijual ya kayak gini. Nah, itu ada lengkong juga sekitar 80 cm ya. Ya hitung-hitung kalau ini ya beli tanah ya teman-teman. Rumahnya ya kelihatannya ya udah layak pakai ya. Misal kalau mau direnov ya terlalu banyak biaya ya. Sebetulnya ya rumahnya ya masih bagus, cuma kondisi tidak kerawat. Jadi seumpama direnovasi habisnya mungkin ya banyak ya. Mending kalau dibeli ya harusnya kita bongkar dan
bangun yang baru ya. Atapnya itu ya sebagian-sebagian ada yang udah rapuk ya teman-teman. Yang bagus itu dindingnya teman-teman. Tapi kalau di luar dari dinding, masalah kusen, itu atap-atap hancur semua ya, banyak yang hancur. Aku kebetulan tidak masuk teman-teman. Di dalam kayaknya ya, itu apa, terlalu singup ya, kalau orang Jawa bilang itu aura mistis itu ada ya. Udah terlalu lama tidak ditempati. Aku tadi di halaman itu aja sudah kerasa merinding ya, makanya tidak masuk. Ya sedikit aja ini tentang listing properti rumah dijual ya, mungkin bisa membantu teman-teman bagi yang membutuhkan. Hitung-hitung ini ya jual tanah ya teman-teman. Untuk pijat Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ipin ditunggu teman-teman. Itu lurus mentok pertigaan teman-teman lah. Pernah aku daerah sana dulu mijat ya, pijat daerah sana, tapi cuma satu orang dulu, udah lama. Ya, kondisi kayak gini ya teman-teman. Untuk listing properti rumah dijual ya, bila berguna dan membantu buat teman-teman atau relasi saudara yang mau mencari ya daerah Citarum ini, akses dekat rumah sakit ya, bisa langsung kontak-kontak di nomor yang sudah tertera tadi itu MMT ya. Ini sekaligus juga aku mau pasang MMT lagi daerah Citarum Raya ya teman-teman. Ya dari sini kira-kira ya sekitar kurang lebih 100 meter ini sudah bawa ini. Disewakan teman-teman tanah ya. Tapi aksesnya langsung jalan raya Citarum Semarang teman-teman. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu, sekedar aja listing properti rumah dijual ya, yaitu ya teman-teman. Untuk pijat Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ipin ditunggu teman-teman. Ini lagi aktivitas posisi kerja ya. Habis ini meluncur ke tanah yang mau disewakan daerah Citarum Raya Semarang ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini aja dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.